Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bapak yang ada di rumah, tetap semangat belajar ya. Dan hari ini kita meneruskan kembali pelajaran kita, yaitu materi bahasa Arab ya, yang akan bapak bacakan mupradatnya dan arti katanya. Kalian menyimak video bapak ini, dan sesudah bapak sebutkan atau bapak bacakan, kalian mencatat di buku kalian ya. Bapak mulai. Yang pertama, al mufradat artinya kosakata. Mudarrisun arti katanya pak guru. Mudarrisatun arti katanya bu guru. Tilmidun arti katanya siswa laki-laki. Tilmidatun arti katanya siswi perempuan. Muwazzafun arti katanya pegawai laki-laki. Muwazzafatun arti katanya pegawai perempuan. Mudirun arti katanya kepala sekolah laki-laki. Mudiratun arti katanya kepala sekolah perempuan. Ba'i'un arti katanya penjual laki-laki. Ba'i'atun arti katanya penjual perempuan. Ini saja yang bapak bacakan. Mudah-mudahan kalian bisa menghafali di rumah dan catat di buku kalian ya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.